Jerawat, oh jerawat. Hari ini kita mau ke bengkel. Janjian sama bengkelnya jam 5. Tapi kita baru selesai bikin video. Aku juga harus bersihin perabotan, cuci-cuci karena kita habis bikin video. Capek juga bikin oatmeal raisin cookie. Hasilnya dahsyat luar biasa. Seperti biasa, puji Tuhan untuk semua talenta, semua berkat yang luar biasa bisa membagikan berkat juga. Dan sesudah bikin video ini, sekarang udah jam 4, suamiku tidur siang, aku mau beresin dapur, cuci-cuci perabot dan kawan-kawannya, beresin meja makan, terus bangunin suamiku, terus kita langsung ke bengkel. Ke bengkel karena kita mau ke Orlando, itu 4 jam perjalanan dari sini. Mau merayakan ulang tahun gereja pelayanan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi mau dipastiin mobilnya itu mobil tua, udah tahun 2001. Jadi mau dipastiin aja bahwa itu semuanya baik-baik saja. Itu sebenarnya bukan bengkel ya, dia tuh orang Suriname. Kenal sama suamiku. Suamiku tuh orang Jawa, orang Jogja. Jadi orang Suriname itu bisa ngomong Jawa. Jadi mereka cocok lah kalau ngobrol, ngomong bahasa Jawa gitu. Kita akan ke situ, namanya Kang Mun. Tapi aku mau beresin dapur dulu. Sekarang kita menuju ke 12 Avenue 108 Street. Ngapain sih mas ke rumahnya orang? Enggak ya, mungkin ke rumahnya orang. Bukan di bengkelnya. Kita mau ketemu mekanik namanya Moon, orang Suriname. Dan pas and moon shining on. Ada ya, emang lagunya mas? I know. Jadi nanti saya akan ngomong Jawa. Dia gak tahu tadi kita udah bahas itu, saudara-saudara. Mas tuh ketinggalan kereta. Kekompak. Kekompakan Jero. Ini kalau digolek dari yang ini, kalian ini sih. Itu ono ndo dhewe tuku di taleni iki taleni ke. Tadi di perjalanan aku tidur, jadi suamiku nyetir sendiri, tahu-tahu kita udah di sini. Ternyata mobilnya ada masalah. Itu yang untuk ngikat knalpotnya kayaknya copot. Something like that lah. Nggak ngerti deh aku, karena aku sendiri juga baru bangun. Tosono ndak no. Ora iku Joni. Joni. Cherokee apa maksudnya? Cherokee Jeep kan. Cherokee Jeep. Oh ya. Nah. Ya, kan kira njaluke. Nggo. Ya, yen ke ape barange ya gelem to. Aku rong delok, nek delok. Gimana mas, mau jadi beli kameranya sekarang atau besok? I think we have to do it today, ya yeah? Oh, ayo. Pulang dulu sudah. Suamiku pengen beli kamera. Ya. Lapis, Li. Ayo.
ibadah. Sugih. Jadi kita udah dari bengkel tadi. Ternyata emang knalpotnya udah mau jatuh. Ih, serem. Tapi langsung set 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 MacGyver gitu kan ya, Mas ya. Yeah. So what is the best thing to do? Like, would you like him to come to the station closer to your house, or how would you like? Where do you want him to wait for you? You want to pick up at your apartment? I don't know. Our apartment. I was because kita berangkat jam 10 apa jam 12 sama bareng dia. Tak minggir sih. Iya. Atau berikan aku. Tak telepon dulu nggak sih? Iya, telepon aku. Iya. Waduh. Barusan mekaniknya telepon katanya ada kuncinya nggak ketinggalan di sini. Jadi kita harus cek dulu mungkin jatuh atau bagaimana. Tadi itu Ilan karena kita mau ke Orlando bareng sama Ilan juga. Jadi kita Ilan itu saudara seiman juga, teman di gereja. Kita mau ke Orlando bareng-bareng. Jadi berangkatnya barengan tapi si Ilan harus pindah rumah dulu. Jadi dia bisa berangkatnya Jumat siang. Kita rencananya berangkat Jumat pagi. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng. Seru kalau jalannya bareng-bareng. Kirain tadi jatuh. Ora ono ning kene. Ketemu. Ah iya. Puji Tuhan. Aku besok tak telepon ya. Ya. Oke, ya wis. Yo. Problem solve. Sama Ilan juga udah masalahnya selesai. Ilan juga udah siap berangkat bareng hari Jumat. Kuncinya Kang Moon juga sudah ketemu katanya. Ternyata jatuh di jalan tadi waktu kita ngobrol-ngobrol itu. Jadi puji Tuhan kita gak usah balik ke sana lagi. Karena suamiku dia mau membeli camera. Oil dulu. Oh ya, beli oil dulu. Ini sebenarnya belum sore banget tapi karena mendung jadi suasana kayak gini. Mobil kita ini mobil tua banget, udah dari tahun 2001. Mobil tua tapi setia banget ya. Tuhan selalu jaga, keadaannya selalu baik. Pernah menemani kita juga ke Seattle. Kita drive ke Seattle. Kita road trip ke tempat-tempat yang kita bermimpi pun gak pernah jalan-jalan ke situ. Luar biasa perjalanan. Mas, say something lah. Mobilnya tua sih, tapi apa namanya? Awet tua. Awet tua. Mobilnya tua tapi nggak muda. Hati-hati sayang. Ya. Ya pokoknya inilah. Bukan berarti kita nggak mau mobil baru, tapi ya belum lah. Nanti kalau udah Tuhan mengizinkan. Waktunya. Kalau istriku sih. Pengennya apa mobilnya? Rolls Royce. That's why I marry her. Ini mobilnya Ford 2001. It's okay. Hujan berkatmu. Biar tercurah penuh. Gitu kan? Wow, gerimis, asik. Ada kopi panas dan cookie apa ya kita punya? Oatmeal raisin cookie dan kopi panas juga secangkir kopi panas di luar gerimis. Andalan.
kita udah di rumah. Suamiku makan mangga. Selamat makan, Mas. Selamat makan, sayang. Wih! Gunturnya masih dari tadi bersahut-sahutan. Takut. Ini aku lagi 5 menit lagi. Bener ya, 5 menit lagi. Bikin... kelihatan gak sih? Itu adalah cheesecake. Wow, cantik sekali jadinya, tinggi. Itu bukan satu-satunya, aku juga udah bikin. Ini ada di kulkas. Satunya lagi. Tuh kan. Kita itu akan selalu mempunyai waktu untuk melakukan apa yang kita suka. Jadi hari ini aku bikin 2 cheesecake. Sempat aja, ya kan? Karena suka bikinnya, suka makannya, suka bagi-baginya juga. Ini juga oatmeal-nya, masih udah ditaruh di toples sama Kak Kanda. Aku juga suka karena ikut makan ya. Puji Tuhan ya. Jadi buat suami-suami inilah. Anjurkan istrinya untuk bisa masak. Tapi Mas juga bisa masak. Suamiku paling jago bikin nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng sama apa lagi ya? Nasi goreng sama fried rice. Ya. Dah, sampai ketemu besok. Oh iya, by the way, kita tadi gak jadi beli makanan, Mas ya? Iya, hujan deras, terus kalau udah di rumah males mau keluar. Ya udah besok ya? Masih ada hari esok ya. Yeah.